Sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei Indonesia Research Center atau IRC yang dilakukan pada Mei 2013. Direktur IRC Agus Sudibyo menjelaskan sebanyak 57% responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden SBY dan 70,4% responden tidak puas dengan kinerja Budiono. Ketidakpuasan itu didasarkan beberapa isu krusial yang dianggap gagal diselesaikan oleh SBY Budiono. Sekitar 16,4% responden menilai pengangguran sebagai masalah terbesar dan gagal diselesaikan oleh SBY Budiono. Selain pengangguran, 15,9% responden menyatakan harga bahan pokok sebagai masalah besar lainnya. Disusul 11,5% responden yang menilai masalah pendidikan juga gagal diselesaikan. Survei IRC dilakukan melalui wawancara tatap muka pada Mei 2013 melibatkan 1.800 responden dan margin of error 2,3% serta tingkat kepercayaan 95%. Ini kan kita bisa melihat misalnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah gitu ya, tingkat lebih spesifik lagi tingkat kepuasan publik terhadap Presiden SBY gitu ya. Nah, sudah pasti kan di situ akan muncul identifikasi Pak Presiden SBY dengan Partai Demokrat. Gitu. Saya kira identifikasi sebagai the ruling party ini yang barangkali mengaruhi soal